sedikit marah lah apabila orang cakap macam ni. Hello, nama saya Melanie Ting dan saya umur 23 tahun dan saya akan bertanding di Dun Bukit Antarabangsa kali ini. Jadi saya sebenarnya saya tidak nak ingin untuk join politics lah sebenarnya. Saya ingin menjadi peguam hak haiwan-haiwan. So saya ingin fight untuk haiwan-haiwan. Tetapi when I was in my first year of uni, saya sangat tertarik dengan undang-undang perlembagaan. So di situlah saya belajar macam mana constitution itu shapes Malaysia, how it governs Malaysia. So saya sangat tertarik pada itu. Saya sangat like nervous tetapi sangat teruja as well. Actually saya tak expect pun saya akan menjadi calon termuda ketika saya apply kan jadi calon kan. Saya tak macam like oh saya nak jadi calon yang termuda, tetapi dalam mind saya, saya ingin menjadi calon wanita kerana saya ingin menunjukkan wanita orang muda juga boleh stand up and take on the leadership role. Saya rasa times have changed. Kita dalam 21st century dah, kita ada TikTok, kita ada Instagram dan banyak rakyat di Malaysia adalah di dalam social media. Banyak kebanyakan orang di sana, orang muda ke, orang yang lebih berumur ada juga dalam social media. Jadi untuk kita sebagai wakil rakyat untuk jadi accessible, kita harus pergi ke social media. Saya sangat-sangat tak setuju. saya sedikit marah lah apabila orang cakap macam ni. Kerana kalau lihat di Dewan Rakyat, ada juga orang atau politician yang lebih berumur. Mereka pun gaduh di sana. Mereka pun beremosi. Jadi kalau kita lihat orang muda yang stand back, cakap dengan perlahan. Kalau tengok YB Syed Saddiq, tengok YB Amirah, Aisyah, mereka cakap dengan calm. Jadi orang-orang lebih berumur ni gaduh-gaduh-gaduh. Tapi mereka cakap kita lagi beremosi. So, terpeluanglah kepada kamu untuk judge. Okay. Saya suka dengar Taylor Swift.